Oke, kembali lagi di channel saya, channel yang berisi tentang nostalgia kenangan anak-anak tahun 80-an dan 90-an. Di video kali ini kami akan membahas tentang mainan yang pada saat tahun 2000-an booming di zamannya, yakni adalah Crash Gear. Nah, Crash Gear ini mainan yang satu angkatan dengan mobil-mobilan yang atau biasa yang kita kenal dengan nama Tamiya ya. Dia sama-sama berasal dari Jepang. Nah, Crash Gear ini mengadopsi dari serial animenya ya yang berjudul Crash Gear yang tayang di Indonesia pada tahun 2001 ya kalau tidak salah. Di Indosiar. Nah, Crash Gear ini hampir sama dengan Tamiya, memiliki roda 4 ya. Yang menarik di sini adalah Crash Gear ini bisa berjalan tidak beraturan. Kalau Tamiya itu kan lurus terus, kalau ini tidak beraturan, bisa memutar, bisa lurus dan sebagainya. Crash Gear yang akan saya bahas di sini namanya adalah Raging Bullet ya, Raging Bullet. Raging Bullet ini adalah perubahan dari Crash Gear sebelumnya yang bernama Raging Bull. Kalau di animenya, Crash Gear ini pemiliknya bernama Jiro. Jiro itu kalau di anime badannya besar, gede ya, badannya gede. Warnanya merah, Raging Bullet ini. Kemudian di sini untuk stripingnya ada tulisannya Raging Bullet ya di sini ya. Kemudian di sini ada kode 18012. Saya kurang tahu apa artinya. Kemudian stripingnya seperti kecepatan ya. Kemudian ini seperti sayap pesawat berwarna merah kuning. Nah, kita akan coba bahas pertama dari samping dulu ya. Nah, dari samping ini menurut saya Crash Gear ini sangat keren ya. Saya suka dengan motif yang runcing-runcing seperti ini, menggambarkan bahwa dia dapat menyerang lawannya secara efektif. Kenapa dinamakan Raging Bullet? Mungkin karena apa namanya, kekuatannya dan kecepatannya itu seperti peluru ya. Ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, Bull, yang berarti banteng ya. Sini ada dua tanduk, di sini ada dua tanduk. Di sini lebih runcing tampilannya. Kalau kita lihat di sini sangat keren ya kalau dari samping. Kemudian untuk di bagian belakangnya ini ada 4 sayap ya. Tengah 2, kemudian kanan kiri. Keren menurut saya bentuknya. Kemudian di bagian ban, ada 3 yang runcing ya. Ada 3 yang runcing di sini. Kemudian yang ini sama ya. Bergerigi seperti ini. Kemudian di bagian depan ini agak menarik, ketika dia berputar di bagian ini nanti dia akan naik turun ya.
dia akan naik turun. Jadi kalau dia berantem itu dia akan membuat lawannya ketika menabrak dia akan terpental ke atas ya, secara konsepnya seperti itu mungkin. Kemudian di bagian belakang dia tidak ada fungsinya. Di sini dia tidak ada fungsinya sama sekali. Bagian sini ada knalpotnya. Di sini ada tombol on off-nya. Oh ya, crash gear yang saya review ini mereknya adalah Giada Toys ya. Ini buatan Giada, dibuat pada tahun 2002. Oke, kita coba buka. Nah, ini adalah casing dalamnya ya. Casing dalamnya, tempat baterai. Nah, crash gear ini uniknya berbeda dengan Tamiya, kita bisa menempatkan posisi tempat baterai ini maju ataupun mundur ya. Di sini ada pilihan tempat murnya ya. Kita bisa pilih mundur atau akan kita majukan. Biasanya ini akan berpengaruh kepada crash gear yang akan menabrak kita. Bisa juga condong ke belakang, kemungkinan dia akan ditabrak dari belakang. Nah, ini nanti juga tergantung pada jenis model crash gear yang akan dipasang tentunya. Oke. Ini adalah crash gear kenangan saya yang saya kumpulkan, saya simpan dan masih bisa menyala ya. Oke, kita coba akan kita masukkan baterai ya. Kita masukkan baterai. Seperti apa jalannya? Masih bisa menyala. Kebetulan crash gear ini adalah salah satu yang masih menyala dari ada kurang lebih 15 ya crash gear yang saya punya. Namun hanya beberapa yang masih bisa menyala seperti ini. Saya akan coba review nanti di part-part selanjutnya ya. Oke, kita coba nyalakan. Nyalakannya ada di pantatnya ya. Ketika kita memasukkan, usahakan antara depan dan belakang ini pas ya. Posisinya adalah di garis ini. Dia harus pas menempel di sini. Kemudian kita coba nyalakan. Kita coba lihat di depan. Ini dia naik turun ya ini ya. Ini dia naik turun. Nah, ini dia naik turun ya. Dia akan memantulkan musuhnya ke atas. Secara teori, tapi ketika bertanding di lapangan saya juga kurang tahu ya. Wow, kabur. Ya, ini sangat berfungsi dengan baik ya. Di sini roda depan dan belakang lebih besar roda belakang. Belakang. Yang ini tidak berfungsi. Oke, keren sekali ya. Saya sangat suka dengan ini. Sangat suka yang runcing-runcing seperti ini. Kemudian kalau kita cek di bawahnya, oh ya, di sini dia menggunakan sistem gerigi ya. Jadi yang digunakan untuk memutar senjatanya ini dia menggunakan sistem gerigi. Jadi kalau di crash gear itu ada dua ya, kalau tidak salah, sistem cara kerja senjata dia berputar, ada yang gerigi, ada yang menggunakan pengait.
Nah, untuk yang pengait akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, kita pasang di sini. Ya, sampai bunyi. Kalau di animenya, dia maju mundur ini si keras gearnya bisa menyesuaikan sendiri ya. Kalau dia mundur, kecepatannya bertambah tinggi. Kalau dia maju, nanti dia akan berputar-putar ya. Tapi kalau di dunia nyata manual ya, men-settingnya. Oke, itu saja yang saya review pada video kali ini dengan tema Crash Gear, kenangan di tahun 2000-an untuk generasi 80-an 90-an yang tentunya sering memainkan mainan ini untuk bertanding atau hanya untuk bersenang-senang. Silakan komen di bawah. Silakan tekan like atau juga subscribe jika berkenan untuk review video-video berikutnya masih tentang nostalgia generasi 80-an dan 90-an. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.